Bagaimana pendapat Ibu mengenai KKN ini? Dengan adanya KKN ini bisa bermanfaat bagi masyarakat kami, serta bisa menghasilkan inovasi-inovasi baru yang dapat mengembangkan desa dan masyarakat kami. Saya perwakilan dari KKN Desa Prasi mengucapkan terima kasih banyak kepada warga Desa Prasi telah memberikan izin untuk kami melakukan KKN. Dan kami banyak pengalaman yang dapat diambil dari Desa Prasi. Dan terima kasih kepada anggota KWT, ibu-ibu BKK, khususnya pengusaha Pinang yang banyak membantu kami dalam menjalankan program di KKN Prasi ini. Dan banyak pengalaman dan inspirasi yang dapat kami ambil.